بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa ni nak? Kita ni ada cukup dah kan? Mana ada cara? Kita ada cukup lah sudah. Dulu dia ada tak cukup kan? Tak apa kalau itu kelupa kita pun. InsyaAllah ta'ala mari minggu depan lah. Tak apa. Dia buat mari surah ke. Tak apa dia cara. Terserah. Minggu depan lah insyaAllah. Abah dulu ya dia minta nak dia tak kasar. Abah kata minta maaf tak boleh. Abah tu buat malam mari nak tubik naskah baru ni. Ada tamah habis berapa ni naskah baru ni. InsyaAllah ta'ala minggu depan lah. Tak apa. Ataupun kalau ada budak mai kat ni, kita kira mai boleh. Mai masjid je lah. Boleh juga. Tak apa, itu orang mari minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala. Muallif maksud sininya Syekh Abdul Azim. Tuai bagi kita manahilil irfah yang kita terjemah daripada kitab dia. Lepas tu kita buat syarahan di atasnya. Dan berkata al-muallif Syekh Abdul Azim Az-Zurqani rahimahullahu ta'ala. Ia kata tu pada takrirnya, pada menghuraikan akan berkata Imam Malik. Sehubungan dengan hak Imam Malik dulu lagi, orang lagi tanya dia tentang makna istiwa daripada pada firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu alal arshistawa. Apakah istiwa? Kaifal istiwa? Orang tanya Imam Malik. Imam Malik jawab al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun. Setengah riwayat wal-kaifu ghairu ma'kulin ila akhirihi. Kita terjemah sepintas lalu. Lepas tu muallif kita ni sendiri mai hurai makna murak Imam Malik jawab begitu apakah. Lalu katanya murak Imam Malik radhiyallahu anhu, yakni kehendaknya kerana Imam Malik radhiyallahu anhu dengan jawapan itu. Dia jawab kata al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhul atau ghairu ma'qul. Muraknya begini, bahawasa istiwa, yang di kelimah panggil masdar daripada istawa, yastawi, istiwa'an. Asal kaedah istiwa'yan. Bukaya kamzah. Panggil istiwa. Kalau terjemah di segi satu arti, artinya tertinggi. Tertinggi. Itu maklum. Maklum apa? Maklum pada zuhirnya. Zuhir bagi istiwa itu maklum. Pada ini pada makna ya zuhir. Apa makna zuhir? Dengan sekira-kira barang, yakni makna dan pengertian yang menunjuk atasnya, atas barang tu oleh segala hataran lughah di segi bahasa bahasa. Bila sebut istiwa kita mengaji komus. Kita cakap ke bahasa kalau saya panggil apa komus. Pertunan hukum belum dah. Tu kita carilah dalam bahasa dia pelawa apa. Kelimah ni pelawa apa. Siam dia ada bahasa Siam Melayu sama Melayu. Itu Jawi. Halau. Halau. Apa arti halau bahasa kampung? Artinya hemak. Itu bahasa kan? Halau. Jadi luar kampung pula. Hala. Apa? Artinya hemak. Ada hemak tu baik. Hemak tu baik. Itu halau bahasa surat. Ini betul-betul. Istawa. Arab dia terpaksa macam mana? Arab sama Arab dia. Ai. Dia terpaksa. Istakorro. Jalasa. Apa dia kata nak? Makna ya zuhi pada sekiranya hatta lughah. Apa dia? Dan iaitu
barang yang menunjuk atasnya oleh sekira segala hatara lurah tu, iaitu maknanya julus, jala saya julusu, julus ataupun istiqrar, istaqarra yastaqirru istiqrar. Apa tu ada dengan tafsir istawa ay istaqarra. Nah, bila salim Melayu artinya duduk. Julus. Istiwa artinya duduk. Istiqra dan tetap. Capur dua tu duduk tetap atas waktu. Nah, ni pun kita ni duduk tetap atas kursi. Istawa itu alal kursi. Saya ni duduk tetap atas kursi. Nah, awak kita semua ni duduk tetap atas min. Itu asal lurah. Apa itu? Imam Malik kata, makna zuhir itu maklum. Nah, makna hak zuhir payah ada lagi. Maknanya banyak lagi. Makna Allah, hak tu makna tinggi, terjemah tinggi. Irtafa'a, terangkat. Tinggi juga. Nah, makna dia banyak. Hati Imam Malik kata, dia kata, mak istiwa itu maklum pada zuhirnya. Ini pada maknanya, ya zuhir maklum. Dengan sekira-kira apa makna zuhir? Dengan sekira-kira barang yakni makna dan pengertian yang menunjuk atasnya barang oleh segala hatara lurah, hatara bahasa. Gapo dia tu? Barang yang menunjuk atasnya tu dan iaitu barang makna menunjuk atasnya, ya makna julus bil afarak dulu dan istiqra. Ha, salim Melayu artinya duduk. Istiqra tetap. Bila tetap ala ala syai atas waktu. Tu asal arti pada lurah. Baik. Bila diisnak kepada Allah. Ini mengaji lurah dulu. Bila sana kepada Allah. Summastawa alal ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Eranya alat daripada istawa. Satu wajah. Mana? Istawa ia Allah. Rahman tu nama Tuhan Allah tu. Istawa ia ala. Bila isnak istiwa kepada Allah. Dan tetapi maknanya ya zuhir itu tiada di kanak kinya. Ha, ini kata ahli sunnah kata makna zuhir laisa bi murad. Ha, nah, makna zuhir bukan di kanak ki. Ha, itu dia. Makna zuhir satu itu makna duduk tetap atas waktu. Tetapi maknanya yang zuhir itu tiada dikandakinya bagi syarat sekali-kali. Yakni putus semua sekali. Tak kandaki sama sekali. Sebab intikad kita, Allah zat yang laisa kamitsli syai, bersalahan bagi sekalian makhluk. Makhluk berjiri berjisai. Allah tak. Makhluk berjihad bertepat. Allah tak. Makhluk baru. Allah tak. Tak. Yalah. Apabila tak, bila mai lapar yang memberi wahai, wajib kita tanzih dulu. Maha suci, sabbih isma rabbikal a'la. Menyuci olehmu akan nama Tuhanmu. Nama lagi kena menyuci, apalagi zat. Nah, kena iktikad Allah maha suci. Bila bertepat berjihad, ini ayat yang kata, sifat bagi baru, sifat bagi makhluk. Allah laisa kamitsli syai. Apa dia kata? Makna istiwa pada zuhir itu dia. Tetapi bukan dikandaki. Ha, tetapi maknanya ya zuhir itu tiada dikandakinya bagi syarat sekali-kali. Yakni putus sama sekali. Sebab apa tiada dikandaki? Kerana bahawasanya. Apanya? Makna ya zuhir. Hak kata makna julus istiqra duduk tetap tu. Melazim ia akan tasbih. Tasbih menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Habis panggil musyabihah. Lagi pergi Tuhan pergi dengan zuhir ayat ni panggil buat musyabihah. Lagi pergi berjihad dia panggil jihawiyah. Ha, bukan jalan ahli sunnah lah. Ha, kerana ahli sunnah juga panggil dakwah lah. Dakwah ahli sunnah. Pergi lain pada jalannya dia. Jalan ahli sunnah az-zuhir laisa bi murah. Makna hak zuhir mana istiqra tu bukan murah. Ah, bakal tahu tu hak murah. Ah, bukan jalan ahli sunnah walaupun kata ahli sunnah tu dakwah. Nah. Baik. Ah, tu Imam Malik kata wal kaifu majhulun ghairu maqul. Ah, kenapa? Kerana bahawasanya makna ya zuhir tu melazim ia akan tasbih dan supaya mengaji ayat sana.
Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Ada ma'a serta sanika serta mana sekali duduk sekali tepat sekali ha tu bukan murah tu. Apa mana serta mana apa tolong ha, tak apalah dia. Itu dia. Supaya juga kadang-kadang ayat tu dari satu ayat di surah Al-Hadid Allah Taala sebut di awal dan akhirnya panggil tanahku. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Di awal dia sebut, iya Allah tu, Tuhan yang telah menjadikan langit, segala langit dan bumi dan barang antara kedua. Tak ada sebut situ ayat tu. Mama tak ada sebut. Fi sittati ayyam qada 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian tertinggi ia atas arah. Az-Zahir bukan murah. Nampak depan yang panggil ni. Ya'lamu ma yaliju bil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat di umbi sana kata Tuhan istiwa alal araf. Di hujung ayat tu Allah serta kamu wa huwa ma'akum, dan ia Allah serta kamu aynama, di mana kamu kuntum. Muada di mana Tuhan serta kamu. Apa mana humi sana kata istiwa atas arah. Apa Allah serta kamu di mana mu duduk ni pergi duduk sini. Allah serta. Di mana kamu tepat mu duduk mana Allah serta. Nampak sekali dengan kita. Istawa nampak atas arah. Hak mana lah tu? Habis ulama kata awal ayat dengan akhir ayat saat ni tanakub belawai. Habis kalau pakai Zuhir belawai. Bila kata Az-Zahir lah sambil orang, tak apa hal lah. Nah, di ayat ada suratul hadid tu. Nah. Tu lah makna kata kerana bahawasa makna ya Zuhir itu melazik ya ketasbih. Menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk tu panggil musyabbih. Bila jadi firqah musyabbihah. Patuh terlampau daripada musyabbihah sahabat Tuhan bertubuh badai. Tu panggil mujassimah. Jadi al-hulah minal musyabihah panggil mujassimah. Yang mustahil makna yang zuhir tu melazik akhir tasbih. Tasbih tu yang mustahil ia atahnya atah Allah Ta'ala. Dalil dengan dalil yang putu, dalil qat'i dia panggil. Kenapa dalil putu? Seperti firmannya Ta'ala laisa kamithlihi syai'un. Ada surah apa? Asyura. Ayat sebelah tu. Artinya tiada ada seumpamanya, seumpama Allah tu syai'un suatu. Yani suatu pun kena wihapi je kena berita lagi. Tidak ada suatu pun terti mana tu? Terti di nakirah syai'un. Tak ada kata asy-syai'u dah. Syai'un dengan jika ada isi nakirah. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma. Maka bila nak menyebut umum, lagi tepuk pun, halal ya. Tidak seperti Allah Ta'ala, suatu pun, malah sehari dah pun lah ni. Habis pun, habis. Ada suatu perkara pun. Dah tak ada cari lagi. Mana? Tak ada suatu pun. Juga kulhu Allah. Walam yakul lahu kufuan. Ahadun sin nakirah juga halaman api. Tidak ada bagi Allah yang menyamai ahadun satu pun. Tak ada bersore pun. Ya kat lain tak kejap dah. Lagi tengok orang ada dalam rumah tu. Tak ada bersore. Tak habis lagi dah masa kita. Tak ada bersore dalam rumah ni. Apa tengok mula cari saya. Tak ada bersore pun. Tu. Tak ada sikit pun dia tu. Bila menyepung, kalau tak nyepung, tak habis. Tak ada buah lagi di dalam. Pungnya tu baik habis. Tak itu kan? Kalau seragai pun, pung, habis. Itu orang panggil, waktu ulama kata, An-Nakirah tu, Syai'un isin Nakirah. Fi siyakin nafi di halaman nafi. Walam yakul lam adak nafi. Sini, laisa adak nafi, laisa bentuk pe'e. Anu lam bentuk harap. Semua tak ada nafi. Bila isi nakirah ada nafi halaman tu memberi pada umum. Tu punya pun
Ini tak ada bubuk pun. Tambah sikit lapun tu. Tiada ada seumpamanya Ta'ala sewaktu pun. Tu. Tu dalil tu. Nah, patut dia kata istawa. Ha, tu kata az-zahir laysa yumra. Nah, tertinggi mana duduk tetap tu bukan di kanak ke. Nah. Dan kaif itu majhul. Nah, apa Imam Malik kata wal kaifu majhul atas satu riwayat. Yakni menentukan mura. Artinya makna yang dikanaki bagi syarat itu dia panggil majhul, kejahilan bagi kita. Siapa boleh nak menentu muraknya, mungkin tak tahu. Itu panggil majhul. Satu riwayat ghairu ma'ku, tak masuk akal. Nah, siapa Allah laisa kamitsli syai, hodok fikir-fikir dengan akal ni benda makul. Semua tu makhluk, tak tersuai itu, ini, itu, kalau begitu, begini. Semua tu payah rupa lah tak nak jadi dalam apa, dalam otak kita. Allah ghairu makul. Dia jawab. Dan lagi pula, tiada ada dalil dan hujah yang terang pada sisi kita. Dalil yang menunjuk ia dalil atasnya, yakni atas muraknya itu. Sahabat tu kata wal kaifu majhul, mata sudah fikir dia fikir makhluk sudahlah. Tafakkaru fil khalqi, fikir kamu tentang makhluk ni. Nah, kita ni pada tak ada kepada ada, lepas tu berubah pula daripada kecil kepada besar. Ada besar kepada kecil, dari muda ke tua, warna pula putih, hitam, macam-macam. Tu makhluk Allah tak serupa dengan makhluk. Arti Allah kuasa mutlak. Allah terkaya semata-mata rinan mutlak. Kita ni di sana, di sini, di situ, di sini, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Allah laisa kamitsli syai. Tak pada cari buat dia. Kini mido ya tah duduk atas tepung hantulah. Kena tu jaga tu. Ya kita ada apa kita nak pergi lagu tu dah. Ya. Apa tu tempat hak yang jadi keliru sikitnya botol dak sana ke ada Quran. Cerita kecek tu Quran deh. Enggak tepuk orang lain tak ada Quran hadis lah. Tu tempat keliru situ. Orang lain tak ada Quran hadis lah. Tu dia. Pada ada setengah-setengah tu. Nah, kata awak-awak menyesak ulama tani kitab Faridah. Masa beberapa puluh tahun dulu tu dia mengkah diri. Nah, kata macam tu. Dengar bila temu dengan tuan ada tu. Ni benda bagi khayal-khayal lah bertemu sendiri. Akhir nasihat. Kata tak nak duk bercara panjang sahabat dengar sendiri. Dia mau kata setengah pada kitab menyesak ulama tani kitab Faridah. Sedih kitab Syekh Ahmad tu menyesak ulama tani. Lepas kitab Hayati kita dia ada kitab nama Manhaj Ahli Sunnah. Di atas patut kena tak nama Manhaj Ahli Salah. Nah, semoga-moga Allah Allah ampun baginya dah mati dah. Itu tu. Tu jumpa. Maka kita nasihat. Lelah kita adik nasihat agak best sikit. Agak tu nyegi. Itulah. Nah. Baiklah. Nanti Imam Malik jamai salah lagi dah. Berlaku orang tanya tentang istiwa. Maksud saya nak memang jadi khalifah kan? Berlaku juga kan? Tak nak pelat lah di akhir zaman ni. Zaman kelihatan kabut. Ini zaman cemerlang berlaku dah. Baik tu. Kita maksudnya tu. Masa zaman salah pun lagi dah berlaku berpecah. Itu turun menurun bawa ke turun menurun lah. Setiap yang gugur ada yang menyambutnya. Tak kata? Bangkai yang mati kita juga mulut nak hidup kambuh pembaik. Mari jatuh ni korang-korang menenai lagi. Nah, jatuh setiap yang gugur ada yang sambutnya. Itu Imam Malik jawab kata, wal kaif majhul. Kaif itu majhul. Yakni menentukan murak. Makna ia dikandaki bagi syarat itu kejahilan bagi kita. Dan lagi pula tiada ada dalil dan hujah yang terang pada isi kita yang menunjuk ia atasnya atas muraknya itu. Sabit itulah. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman dengan dia arti dengan istiwa. Percaya kata Tuhan itu istiwa ia. Itu wajib.
wajib syarak. Ha, nak kalau kata oh, tak istiwa, tak boleh. Orang hidup cara tu makna. Nah. Itu wajib bak apa? Kerana waridnya datangnya daripada syarat. Ha, tengok tahu dalam Quran tu. Kita dah baca surah sajadah, dah baca semua kan? Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ya lada. Nah. Oh ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsh istawa. Susung lagu ni. Tempat bercara betul istawa. Ada pula istawa ila. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Banyak kali dia sebut istiwa, istiwa tu. Ha, tu istiwa wajib. Ketika Allah tu beristiwa, tapi tempat dia bercaranya, dia kata duduk, tetap. Ada setengah kita mesti duduk sila lendik, berita duduk sila. Ha, tu salah kita keliru. Walaupun dia kata, Tuhan sila lendik, tapi bukan sila apa kita. Ha, tu kita tahu gitu tu panggil. Lepas lah kalau sila sebuah sila kita. Ha, tu salah tu. Tuhan sila lendik, noyak segi lurah. Ha, duduk tetap, taharah, duduk tetap. Itu segi lurah. Ha, tapi murah? Bukan murah. Zuhir tu bukan murah. Ha, tak apa. Nah, ha, tu lah. Kerana hak tu wajib kerana wariknya daripada syarat. Habis itu. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Nampak nak singgah situ dulu. Sebenarnya tak habis lagi. Tapi masa kita cukup dulu. Sambung semula pada kata. Kata mu'alif yakni. Wallahu'alam subhanakallahumma wa bihamdika.